Geng di sini dalam Breaking Tune, karena hidup tak semudah film kartun. Pemirsa yang budiman, ya banyak dari penonton FIFA Match Day antara timnas Indonesia melawan Argentina, seakan mereka kena prank. Soalnya dari awal mereka sudah membeli tiket dengan tujuan ingin melihat sang bintang Lionel Messi. Namun kenyataannya setelah tiket sold out, berita tentang ketidakhadiran sang bintang tersebar di semua media cetak dan media-media online. Ya, ini membuat kecewa para penonton dan supporter. Kenapa tidak? Mereka sudah sedari awal merindukan ingin melihat secara live penampilan dari sang bintang. Namun, dari pihak panitia pertandingan berdalih jika timnas Indonesia hanya melawan timnas Argentina. Tidak ada menjanjikan atau memastikan kehadiran Lionel Messi. Ya, ini cukup beralasan juga jika dijadikan alasan. Namun, beberapa hari terakhir dari sumber Breaking Tune melihat ada berita yang cukup memberikan semangat, memberikan harapan kepada para supporter dan pencinta Lionel Messi. Dalam manifest terlihat nama sosok sang bintang ada di deretan nama-nama pemain yang akan datang ke Indonesia. Namun, berita ini bisa dipercaya, bisa juga tidak. Ya, pemirsa yang budiman, hal yang berbeda dari pernyataan yang berbeda disampaikan jika Messi akan datang dari sumber yang dapat dipercaya. Beliau mengatakan Messi dipastikan akan datang, jika saja tidak ada halangan atau terjadi kendala dalam perjalanan. Ya, setelah dikonfirmasi dan dicek, pernyataan ini disampaikan oleh istri sang bintang. Istri sang bintang mengatakan bahwa suaminya itu akan pulang, alias akan datang ke rumahnya sendiri. Karena kalau dia tak pulang-pulang, berarti dia Bang Toyib. Ya, tentu ini bisa dipercaya. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan di Breaking Tune. Jaga hati, kontrol ucapan kalian. Sampai jumpa.